Pagi, Dede. Yukacan udah sembuh belum? Masih anget dikit. Panas ya. Yukacan demam, guys. Kasihan banget. Padahal kita lagi liburan di Bali. Mamanya juga demam, aku juga demam. Guys, karena kita tuh satu keluarga tuh sakit, jadi ya udah hari ini kita memutuskan buat pulang aja ke Bogor. Karena kita juga nggak bisa kemana-mana. Apa? Sini, sini. Dede. Astaga. Dia tuh sakit tapi masih aktif. Dede, Nono, Nono. Padahal dia semalaman nggak ada tidur loh, guys. Nah, kan nangis. Setiap kali dikasih tahu nangis. Sini, sini, peluk. Maaf. Maaf juga, maaf. Kucuk, kucuk, kucuk. Padahal liburan kita tuh sebenarnya masih panjang, guys. Tapi udah 2 hari ini kita sakit dan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita mau pulang ke Bogor dan berobat dulu di Bogor. Soalnya kita kalau mau berobat di sini, kita nggak tahu. Bukan nggak tahu, cuman takutnya ntar kalau dirawat itu loh yang susah. Kenapa sayang? Papamu ya. Ingusan. Yuka tuh semalam demam, ingusan, batuk juga. Nah, kalau aku tuh demam sama batuk sama pilek. Kalau Papa Yuka Chan meriang. Ini kita mau check out nanti di jam 11, 1 jam lagi. Soalnya tuh kita check innya di jam 12:30. Pesawat kita itu di jam 10:15. Semoga aja kita nggak kejebak macet ya guys. Soalnya tuh di sini macetnya parah. Jadi benar-benar kita tuh dalam jarak cuman berapa kilo gitu bisa sampai berjam-jam saking macetnya. Yuka Chan tuh kalau lagi sakit pasti nempel sama papanya. Jadi mau mandi? Enggak lah, lagi sakit mandi. Udah. Kapan? Dia tuh bohong ya, kalau kita tanya udah mandi dia bilang, udah katanya. Padahal dia tuh belum mandi, ya kok udah mandi? Di depan kamera aja dia jujur, belum. Mau mandi? Udah. Katanya, kapan Yuka mandi? Kemarin, Bu. Kemarin aja gak mandi, udah 2 hari gak mandi. Biar cepat sembuh. Manis kan kayak permen. Hebat. Sedot. Gitu. Nah, manis kan? Udah. Iya, udah. Sekarang vitamin. Mana lidahnya keluarin? Wow, itu hebat, guys. Salah. Satu, berapa? Dua, tiga. Sudah. Udah. Rewel, biasanya kalau minum obat enggak rewel. Udah. Ya. Simpan jauh-jauh. Aku minta obat dong. Kita juga mau minum obat. Juga pengen minum vitamin. Udah. Aku minum vitamin D 4000 IU. Yuka mau pulang? Mau. Pulang naik pesawat ya? Ya nggak betah kali. Let's. Go. Oke. Si paling bisa, dia mau makein sepatu mamanya. Nah, buka dulu talinya, Dek. Oh, cara pakai sepatu tuh. Nah, satu lagi, pakai. Yeay, hebat. Udah jadi sepatunya. Padahal kotor itu. Nanti cuci tangan ya. Oke. Guys, kita udah nyampe di bandara. Ini kita mau check-in. Tapi antrinya ya. Tuh, seperti biasa rame banget. Yuka dari tadi tuh rewel, guys. Nangis terus dia. Kita pulang ya? Iya, oke. Kita antri dulu. Oke, ya, udah enggak. Ini kita udah check-in, guys. Papa Yuka Chan lagi masukin bagasi. Ini kita check-innya di prioritas lagi. Soalnya kita bawa Yuka. Ya, sebentar. Papa kan nurunin bagasi dulu. Papa Yuka kuat. Ini kita lagi OTW ke ruang tunggunya. Yuka Chan benar-benar gak mau dilepasin. Dia tuh takut sama orang. Jadi tuh setiap kali kita tuh berhenti, misalkan nanya gitu sama petugas, dia tuh langsung nangis ketakutan. Gak tahu kenapa. Kita mau makan dulu sambil nunggu boarding pesawat. Yuka lapar. Guys, ini kita lagi mau makan dulu. Ini aku makan lontong kari. Ini mamanya Yuka lontong kari juga. Ini punya Yuka nasi goreng. Selamat makan. Aku mau coba lontong karinya, enak gak ya? Ini tuh pakai double lontong.
Enak. Ayamnya lembut, kayak nggak butuh effort gitu, lembut. By the way, aku tuh lagi sariawan, guys. Bruh. Mana sariawannya itu di tempat yang ngunyah lagi. Nanti nggak susah makan. Aku mau makan dulu. Yeay, dia balik-balik bawa peti, guys. Ini siapa peti ya? Bruh. Lucu. Ya udah kalau Yuka nggak mau makan. Jangan nanti kelaparan. Nanti petinya kena ini. Aku makan nasi goreng. Sebenarnya aku tuh pesen ini buat Yuka Chan, tapi dia nggak mau. Udah, dia belum makan apapun hari ini. Sama sekali dia nggak mau makan. Nanti kita beliin dia roti aja pas di pesawat. Guys, jadi kita tuh boardingnya jam 14.40. Sekarang itu baru jam 14.14. Bacanya bobo. Semoga aja dia bobo sampai nyampe di Jakarta. Karena dia rewel banget, bener-bener nangis nonstop dari kita awal pergi, dari check-out villa sampai sekarang. Sebab sampai keringetan, udah gak terkontrol lagi. Guys, ini kita delay lagi 1 jam. Dan panasnya Yuka Chan itu tuh makin nambah, guys, makin panas. Bruh. Oh my god, pakai cara delay segala lagi, transfer. Oh, meanwhile. Kenapa? Ya nih nonton, dipegang. Akhirnya kita masuk pesawat juga setelah delay lama banget. Di luar masih panas banget. Kita kayaknya nyampe Jakarta jam 3:30 deh. Kenapa ya? Seperti biasa kita selalu sedia stiker buat Yuka Chan. Coba liatin stikernya. Itu stiker kayak hewan-hewan laut gitu. Ada lumba-lumba, penguin. Coba tempel. Iya di sini sayang. Iya. Iya, mama ya. Tempel. Ini tempel deh, penguin. Nah. Wow, bagus. Ikan yang mana ikan? Yang besar, yang paling besar ikan yang mana? Warna apa itu ikannya? Putih. Oh, putih. Ya udah tempel. Wow. Ini hebat. Pilih lagi yang mana, Dek? Putih. Ikan warna pink, yang mana? Tuh, itu warna pink. Bisa enggak? Gurita itu. Bentar, coba tempel. Wow, cantik. The passenger departs with all sides now in off. Kalian tahu nggak? Kita di dalam pesawat. Kita mau ngasih Yuka Chan obat. Karena dia belum minum obat. Obatnya 3 kali sehari. Kan tadi dia bilang minta. Enak. Dia minta. Rasa strawberry. Strawberry. Pegang sendiri. Pegang sendiri. Ya. Ya Pak hebat, dia minum obat guys di pesawat. Tapi obatnya ke sini kayak Dek. Nah. Oke, pintar. Lagi? Wow. Dia pintar. Kalau dia pengen minum obat begitu pasti lama. Yo, lembut lagi. Dah? Jadi dia cuma minum obat satu, vitaminnya enggak. By the way, perjalanan kita masih lama guys. Mungkin sekitar sejam lagi baru sampai. See you di Jakarta. Yeay, akhirnya kita nyampai di Terminal 3. Sekarang kita mau ambil bagasi. Dia nangis mau lewat sini. Fit. Nah, pintar. Ampun banget dah si Yuka sumpah. Benar-benar aktif-aktifnya guys. Tuh. Dia mau ngedorong. Mamanya sampai pening ngurusin dia. Tuh kan. Wih, bagus banget. Ini tuh pahlawan-pahlawan Indonesia kali ya. Iya, ada Roma Irama. Roma Irama bukan sih, takut salah. Soekarno. Kalian ada yang kenal dari toko-toko yang di sini? Tuh. Bagus-bagus guys. Kok ada Bambang Pamungkas? Bambang Pamungkas pahlawan ya? Baru tahu kita Bambang Pamungkas pahlawan. Yuk aja ketawa tuh. Lucu ya deh. Sumpah si Yuka lihatlah kelakuannya. Bener-bener lu ya deh ya. Dia minta dorong guys. Widih kayak bos. Enak. Tahu. Dia marah-marah. Dia duduk di tengah-tengah jalan. Dede nanti jatuh deh di situ. Enggak, aku udah bilang pegangan. Dia dari tadi pegangan. Meanwhile. Tahu gak si Yuka barusan dibilang. Dia duduk di sini kan. Terus terguling guys. Dia tergulingnya sama aku. Sekarang dia jatuh. Nangis dia sekarang. Jatuhnya tuh gak apa-apa. Cuma diliatin orangnya itu loh. Rame banget.
Untuknya sekarang kita tuh udah perjalanan ke Bogor. Ini tuh sekarang jam 6 lewat 4 malam. Ya, perjalanan ke Bogor jam-jam segini tuh macet. Semoga aja sih gak macet ya. Masih 2 jam lagi nyampe rumah. Udah capek banget, udah tepar. Ya, gelap-gelap. By the way, panasnya Yuka-chan udah menurun guys. Gara-gara tadi kita kasih dia obat di pesawat. Cuma kita pulang dari Bali. Iya, enggak. Iya, iya, iya. Dadah, guys. Bye-bye. Kiss bayinya dulu. Enggak. Mwah.